Mr. Lee. Hari ini saya mau mereview produk ceiling speaker dari Bose, yaitu untuk tipe LHM0626-00 ya. Ceiling ini ukurannya 6 inci, wattnya yaitu 1,5, 3 sampai 6 watt. Untuk kualitasnya ini sangat mantap. Ini sudah magnetnya besar ya, jadi menghasilkan suara bassnya cukup baik. Ceiling ini biasanya dipakai untuk di restoran, di kafe, di showroom-showroom maupun di perkantoran. Bisa juga untuk paging system ya. Tapi kebanyakan ini biasanya orang pakai buat di kafe atau restoran nih, buat dengar lagunya lebih enak ya. Oh ya my friend, sebelum saya melanjutkan untuk mereview videonya ini, jangan lupa ya my friend untuk tekan subscribe, like videonya dan bunyikan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Oke, my friend, kita langsung saja buka untuk speakernya ini ya. Ini ukurannya 6 inci ya my friend ya. Ya, oke. Ini kita langsung buka saja untuk speakernya ini. Sudah lengkap dengan untuk ukuran lubang untuk plafonnya ya. Ini, ya. Jadi kalau kita mau pasang speaker ceiling ini sudah ada dapat ukuran lubangnya ya. Oke, dan lanjut untuk buku panduannya juga ada untuk teknik pemasangannya ini. Ya. Ini nanti kalau beli bisa langsung dilihat dari sininya. Oke, ini ada spek barangnya juga ya, di sini sudah tertulis 1,5 watt, 3 watt, 6 watt ya. Ini bisa kita pilih di sini. Oke. Dan diameternya, lubangnya ini semua sudah lengkap. Tapi kalau untuk instalasi tinggal ikutin ininya aja udah gampang ya. Oke. Selanjutnya kita lihat fisik barangnya langsung. Ini ukuran 6 inci, 6 watt, tipenya LHM0626-00 ya. Oke, 6 watt maksimumnya. Nah, di sini ada pilihan wattnya juga nih. Oh, bahkan bisa sampai 0,75 watt. Ya, kecil sekali, tapi itu kemungkinan agak jarang kita pakai. Kita biasa pakai umumnya paling bagus di 6 wattnya. Ya. Ini skrupnya dapat. Untuk pemasangan nanti tinggal di sini aja. Ya. Ini tinggal hubung kabel speaker, nanti kita tinggal select di sininya untuk wattnya, di sini ada tertulisnya. Ada 6 watt, 3 watt. Dan untuk 1,5 watt dan 0,75 watt. Ya. Untuk default settingannya adalah di 6 watt. Ya. Nanti kalau kita mau pindahin 3 watt tinggal geser aja kabel merahnya ini. Oh ya, my friend. Nah, ini tampilan depannya nih, my friend. Ini RAM-nya besi. Juga lubangnya halus. Jadi ini tidak masuk seperti kecoa, ini tidak masuk ke dalam nih. Ini sangat aman. Ini adalah lubang untuk skrupnya ya. Ini sudah ada hand boss mereknya. Oke. Ini tampilan depannya. Warna putih dop ya. Mbak, ini finishing catnya ya. Ini sangat mantap ya. Oke. Friend, selanjutnya kita mau coba kualitas suara speakernya ini ya. Kita coba pasang langsung saja ke amplifier. Ini tanpa kita masukin ke dalam plafon ya. Ini kita coba begini saja. Oke, sebelumnya coba kita pasang kabel speakernya dulu ya. Ini kabel speakernya kita pasang dulu. Oke, ini kita pasang kabelnya. Ini sudah kencangin ya. Siap. Sekarang kita mau coba suaranya ya. Coba
suaranya. Suaranya sangat halus, walaupun tidak begitu kencang karena kan ini wattnya 6 watt saja. Tapi kalau untuk dengan soft musik, untuk lagu-lagu jazz, lagu pelan, ini sudah sangat bagus suaranya. Ya, dengan kekuatan 6 watt ini, tapi hasil suaranya sudah sangat mantap. Ini suara bassnya kalau kita udah masukin ke dalam plafon, ini sudah terasa ada bassnya sedikit ya. Kalau ini di posisinya di luar saja ya tidak terasa bassnya ini. Singkat untuk produknya Ceiling Boss ini ya, suaranya mantap, bagus ya, kualitasnya sudah terjamin ya untuk produk Boss ini. Oke, terima kasih my friend yang telah menyaksikan video kami ini, dan jangan lupa ya my friend, saksikan terus untuk uploadan video-video kami yang berikutnya.